Hai, Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua followers of media hari ini. Hari ini kita akan buatkan topik kelebihan di sebalik kekurangan. Tak tahu siapa kita punya jemputan hari ini? Okey, kita minta dia memperkenalkan diri. Okey, dipersilakan Adik Aiman. Sila kenalkan diri Aiman. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih yang menonton Oh My Media. Saya... Media, nama saya Aimali, berumur 18 tahun dan saya duduk di Pahang. Orang Pahang. Okay, sekarang bersekolah lagi tu macam mana? Ya, saya masih bersekolah lagi. Okay, apa nama sekolah Aiman? Nama sekolah sekolah menengah pendidikan khas vokasional. Macam kita cakap tadi, topik kita pun maksudnya kelebihan di sebalik kekurangan. Dan Adik Aiman pun cakap Adik Aiman ni sekolah daripada sekolah pendidikan khas. Tapi vocation dia punya sekolah pendidikan khas, okey. Macam untuk adik Aiman sendiri, akak tengok adik ni macam normal je. Adik ni kategori apa? Saya masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran sahaja? Sahaja. Masalah pembelajaran sahaja. Jadi kalau macam buat aktiviti lain, semua macam normal je lah. Boleh je, tak ada masalah. Okey, kalau macam tu, sebab akak ada abang. Abang kau autism. Jadi dia sangat berbeza lah. Jadi macam bila abang akak dia macam susah nak berinteraksi semua. Tapi bila akak cakap dengan Aiman macam, oh Aiman seorang yang senang untuk berinteraksi macam tu. Okey, macam mana adik rasa penerimaan orang sekeliling? Ada tak orang pandang pelik ke? Semestinya ada orang pandang pelik yang kita tak tahu. Pertama, pandang serong sebab kita tak ada pelajaran yang tinggi. Mungkin sebab mereka tengok daripada segi itu. Sebenarnya, tak semestinya tak ada pelajaran yang tinggi. Tak boleh berjaya. Macam itu. Mungkin mereka terlalu letak standard yang berbeza dengan kita tau. Jadi macam kalau di pendidikan khas ni, kita ada bidang-bidang belajar yang berlainan kan, mengikut kita punya kata kemahiran. Jadi bila adik ni dah viral kan, macam family ada tak terperanjat ke macam mana? Adalah, terutama mak ayah saya. Orang kata terkejut lah dengan viral macam ni. Sebab sebelum ni saya buat benda ni kerana atas minat saya je. Macam tu. Ini video apa yang pertama yang viral lah dulu? Video yang pertama viral dulu saya buat dekat ML Studio mengenai lelaki bersuara wanita. Jadi yang itulah yang viralnya. Oh, jadi kalau masa mak tahu, mak tak marah lah? Mak tak marah. Macam mak saya dengan ayah saya sokong dengan minat saya. Macam saya okey, saya minat dalam bidang. Jadi mereka sokong saya untuklah masuk bidang penyiaran. Macam tu. Boleh tak adik ceritakan macam dekat kelas tu adik belajar aliran apa? Macam apa tu sekarang ni sedikit aku. Sekarang ni saya belajar, kalau dulu saya belajar pindaan dan pembuatan makanan. Kalau sekarang ni saya baru masuk ke vocationnya tu bulan 6 hari tu. Jadi saya dapat pastry macam tu. Sebenarnya banyak lagi orang kata kos-kos yang ditawarkan, tapi tak setiap sekolah tak sama kosnya. Ada yang ada taraf tangan, ada yang perkebunan, macam tu. Memang minat mengacara tu sejak ni? Saya minat mengacara ni dari kecil lagi. Saya suka tengok TV, saya suka tengok orang mengacara. Macam ni, saya tengok, macam ni mengacara, okey macam ni mengacara. So kita macam, lama kelamaan kita dah boleh, macam ni dia punya mengacara. Siapa idola adik? Dalam ramai-ramai ni mesti ada seorang kan yang jadi idola. Ada. Siapa tu? Boleh tak kita kongsi sikit? Boleh. Kak Marsila Hassan, dia merupakan pembaca berita ataupun penyampai berita TV3 dan pengacara MHI Malaysia hari ini. Kak Marsila. Okay. Ada tak macam dalam kalangan followers sendiri, macam ada bagi orang kata-kata yang tak sedap? Kadang-kadang ialah orang Malaysia ni kan, kita tak tahu. Kata-kata negatif? Ada nama pun netizen. Kita pakai media sosial, of course lah ada netizen kan. Bagi Aiman, benda tu Aiman buat jadi pembakar semangat. Macam tu. Aiman tak pernah marah lah pada diorang. Tak, Aiman memang tak pernah marah diorang. Kita orang kata mungkin mereka sesaja nak usik kita. Macam tu. Tanya, boleh tak kalau Aiman belanja berita sikit? Seorang pemuda kini bersiaran langsung dengan Media. Mari lihat dulu, tidak dulu. Saya dah bahasa dah apa, kita sangat santai je. Seorang warga emas temui mayat bergelimpangan di Payah pada petang tadi. Kini siasat Inco Section pengambil kurangsi Akta Mayat 1988. Gitu suara dia, mantap.
cakap. Memang belajar dengan newsreader Kak Nick Chonani Hassan. Dia dulu bekas wartawan Viral 999. Jadi memang message DM dia tanya macam mana nak kata nak pakai suara yang betul. Kalau dulu memang sebut 999, tapi perkataan yang betul ataupun suara yang betul adalah 999. Wow. Okey, untuk Adik Aiman lah, apa Adik Aiman nak bagi nasihat lah pada masyarakat luar? Aiman nak bagi dekat korang, jangan pandang sero dengan golongan yang macam pemegang kad OKU. Mereka tak semestinya tak pandai, malah mereka ada bakat yang tersendiri. Macam saya, bidang pengacaraan, bidang penyiaran, dan orang lain akan ada bakat macam bersukan. So kita tak nak orang pandang rendah macam tu. Malah kita turut sokong dengan bakat yang mereka ada. Kita congkirkan bakat, ada platform yang sesuai. Kalau Adik pula lepas habis sekolah ni, mana Adik nak? Aiman dah rancang lepas dah habis profesional ni, berkemungkinan Aiman nak masuk college swasta, itu bahagian bidang penyiaran. Dan mungkin dalam masa yang sama di profesional ni, mungkin Aiman akan ambil SPM dan Aiman nak masuk di UITM, ambil bahagian MASCOM dan channelist. Wow, insyaAllah. Ada tak hobi lain yang Adik buat waktu orang kata waktu senggang ni? Takat ini Aiman buat menyanyi. Aiman nak cuba dalam bidang penyanyian pula. Dan Aiman nak mencuba di dalam bidang lakonan. Macam mana tiba-tiba boleh buat YouTube sebelum ada pada kat Instagram tu, memang dah ada YouTube sebelum ni? Aiman mula start buat YouTube pada PKP first. Yang mula-mula dulu Aiman macam dah lama sebenarnya nak buat YouTube, tapi kita fikir ada korang nak tengok macam. Tapi Aiman sekarang tak apalah, kita buat orang kata bukan nak ngecahkan populariti, kita buat atas dasar minat kita. Yelah, macam tu. Jadi sekurangnya orang kata tak lama, kita adalah satu media untuk menyalurkan kita punya bakat yang terpendam, kan? Dia macam ni Kak, kita kena berani. Kita orang kata jangan layan netizen. Kita orang kata biar mereka nak cakap apa, kita tunjukkan bakat apa yang kita ada. Kita jangan malu terus ke hadapan. Apa yang kita minat, jangan layan apa orang nak cakap. Kalau Aiman ada dua je pilihan, nyanyian atau lakonan, mana yang Aiman kata? Nyanyi, berlakon. Alah, tak dapat nak pancik suruh nyanyi lagi. Boleh tak kalau Adik share Adik punya YouTube channel, Adik punya Instagram untuk follow-follow serta follow? Okay, dia sosial saya iaitu Instagram. Instagram saya aiman.lee, jadi AEIMEN.LEE. Dan YouTube saya pun sama, AEIMENLEE. Dan FB pun sama, A huruf besar, E huruf kecil, belakang L tu huruf besar. Aiman Lee tu huruf besar. Okay, tapi kalau korang kat luar tak dapat nakat, tak apa. Kita ada tunjuk dekat skrin ni, nanti korang follow je, okay? Kenapa Aiman Lee? Okay, di singkatan dengan nama ayah saya, orang panggil ayah saya Lee. Jadi, saya ambil Aiman Lee. Sebab ramai orang keliru nama saya ni sama dengan Amshah Lee. Saya orang kata bukan adik Amshah Lee sebab ramai dekat ML Studio, dekat M-Star, ramai cakap saya ni adik Amshah Lee. Macam tu, saya pun terkejut. Saya adik Amshah Lee. Okey, nampaknya itu sahaja masa kita ada untuk hari ini. Terima kasih Adik Aiman kerana sudi menerima jemputan Oh Media pada hari ini. Akak doakan Adik Aiman dapat berjaya dalam cerita-cerita yang Adik kejar. Dan jangan dengar Adik, Adik bagi tahu akak tadi, jangan putus asa, hiraukan kata-kata netizen. Akak bagi balik pada Adik. Semoga Adik terus berjaya. Kira semoga berjumpa lagi di minggu hadapan pada hari kawan yang sama. Jaga diri, jaga SOP. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum. Bye.